Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta L300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Siang ini kedatangan unit dari Ibu Kota Jawa Tengah, L300 Pick Up Solar tahun 2000 bernopol H Semarang. Dan unit ini sudah dicabut berkas alias mutasi ke daerah Ngawi Jawa Timur, pemirsa ya. Nopolnya sudah AE untuk pajak dan kirnya tentunya baru, proses di Samsat Ngawi ya pemirsa. Unit ini sudah mulus glowing alias sudah restorasi total ya. Untuk baknya ini baru, cat baru, kabinnya cat baru juga. Untuk baknya ini rakitan solo seperti ini, bordes dalam dan luarnya halus. Untuk keseluruhan silahkan simak pemirsa sampai akhir video ini biar tidak gagal paham pemirsa ya. Unit ini pajaknya sekitar 1.400.000 pemirsa, 1.400.000, dan itu ada pelindung kabinnya belum dipasang alias gunungan. Di sini namanya gunungan pelindung kabin ya. Untuk unitnya ini siap pakai, tidak ada PR lagi. Paling barangnya ban ya pemirsa, ban 2 ya, ada yang halus. Dan seperti biasa saya tuju ke kabin ya. Kabinnya ini sudah naik dempul alias sudah restorasi dan tidak ada bekas laka ya. Ini direstorasi soalnya awalnya sudah tidak layak alias dempulnya sudah pecah-pecah. Walaupun ini sudah dicat ulang masih kaleng ya, masih breng seperti ini, masih tipis. Grill depan sudah di-upgrade ke tahun muda biar tambah cakep pemirsa, kira-kira seperti itu. Untuk keseluruhan bagian depan, rodok depan, pintu-pintu semua masih kaleng sebenarnya. Dan untuk talangan air ini utuh, tidak ada yang keropos. Awalnya juga tidak keropos pemirsa, cuma ya dicat ulang biar pembeli atau sampean-sampean yang akan meminang unit ini biar siap pakai, tidak ada PR tentunya untuk cat ya. Untuk pintu ini enak pemirsa, tidak perlu setel lagi, tinggal pakai banyak pemirsa ya. Untuk daleman ya lumayan, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek ya, istilahnya sumer-sumer pemirsa ya. Untuk seliburan masih bagus ya, tapi sudah cat ulang. Untuk joknya ini semua baru ya, baru ori ya. Untuk kilometernya ini sudah dol, tidak perlu dibahas. Ini untuk cover tutup bawah setir ini belum dipasang juga. Ini baru keluar dari bengkel ya, bengkel cat. Langsung saya review. Saya hidupkan mesinnya pemirsa biar tahu kualitas mesinnya nanti ya. Unit ini kondisinya sudah panas, tidak perlu dibahas lagi. Pokoknya unit ini untuk cek ke TKP, mesin ngobos tidak usah dibeli pemirsa ya. Untuk ini ya, untuk lantai tentunya untuk bagian kiri seperti ini ya, ini paling rawan, biasanya ada bekas kentengan atau bekas las ulang, itu tandanya sudah ada isi delaka. Ini utuh pemirsa ya, utuh, sangat utuh. Dan lantainya sudah dicat ulang juga, sudah pelingkut, langsung saya semprot cat ya pemirsa. Untuk dashboard masih rapi, masih bagus, dan pintu baru pemirsa ya. Intinya unit ini sudah restorasi atau sudah permak ya. Untuk plafon masih bawaan. Dan bagian mesin silahkan disimak sendiri ya. Bagian mesin sudah keadaan panas, tidak ngobos sama sekali, tidak doli yang mencret. Bila nanti pemirsa cek unit ke TKP ke daerah saya sini, ketahuan ini ngobos atau ada oli yang keluar, istilah mutah seperti itu, tidak usah dibeli, tidak usah ditawar bisa. Mesinnya ini jaminan, gurih, renyah, melanting, tidak ada PR untuk mesin ya, bagian mesin tidak ada PR. Paling PR-nya cuma ganti oli, filter oli, filter solar seperti itu, sudah lumrah ya, mobil bekas. Mesinnya enak menurut saya. Ini belum dibersihkan, masih dari kebocor, jadi ada sisa-sisa kotor ya, sisa kotor atau lumpur ya. Mesinnya enak ya, merasa tidak diragukan lagi untuk mesin ya.
Dan kita beralih ke kaki-kaki seperti biasa. Ini kaki-kakinya untuk sasis depan, kiri, kanan, dan as balak ini masih kotor ya, Mirsa. Ini masih ada bekas oli ya, oli-oli sekitar sini belum dibersihkan. Unit ini kan lama di gudang ya, jadi jarang pakai. Baru saya bawa pulang dan saya cat ulang ya, Mirsa. Untuk kaki-kaki tidak ada PR, untuk setir tidak, speleng aman ya, semuanya siap pakai. Untuk apa ini, bak berseneleng bersih, tidak ada oli yang menetes. Untuk tangki ini ada tambalan sedikit, tapi tidak ada yang dromes ya, sudah diperbaiki seperti itu. Saya ingatkan ini untuk sasis, pemirsa ya, untuk sasis ini sebenarnya ini tidak ada cacatnya, cuma ini awalnya dipilok dari sana, dipilok terus ini saya buang pakai thinner, jadinya bekasnya ini seperti apa ya, seperti bunyi gudik seperti itu ya, jadi agak anggilani. Tidak apa-apa, tapi yang penting kualitasnya, nanti bisa dibersihkan lagi ya, nyusul. Unit ini sudah masuk AE Ngawi ya, Mirsa, masuk Samsat Ngawi. Dan asli pickup ya, Mirsa. Asli pickup, tidak usah diragukan lagi. Nomor rangkanya L300DP ya. Kalau DP Tesen ya, DP pickup ya, perlu diingat-ingat ya, pemirsa sekalian ya. Ya seperti ini bekas di pilok saya kasih thinner. Ini jadinya ya agak gimana ya, agak jijik seperti itu ya, tapi tidak apa-apa, yang penting tidak cacat untuk sasisnya. Bagian bawah mesin aman, Mirsa, tidak ada perbaikan. Dinamo starter juga enteng, tidak ada pembenahan lagi. Pokoknya unit ini siap pakai. Dan untuk pajaknya baru, gearnya juga baru. Untuk pajak per tahunnya kira-kira 1.400.000, Mirsa ya, tahunnya 2000. Ini sebenarnya sudah masuk Ngawi, cuma dalam tahap proses ya. Untuk seliburan sudah ditambal bila ada yang ropos ya. Oke pemirsa, review singkat dari saya seperti itu tadi, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian informasi mengenai unit ini ya, pemirsa ya. Monggo bagi yang berminat dijual L300 Solar Pickup tahun 2000 bernopol AE Ngawi. Ini sudah masuk Ngawi maksudnya, dan dijual 7-8 juta nego sampai jadi setelah cek unit ya, pemirsa. Diusahakan untuk cek unitnya siang. Silahkan yang berminat menghubungi nomor saya di layar video atau di deskripsi video. Oke pemirsa, akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.